teman-teman. Selamat datang channel ini di China. Teman-teman, hari ini aku mau pulang ke Hebei. Jalan-jalan kayaknya udah 1 minggu, teman-teman. Dan hari ini Tika Vision mereka mau antarin aku ke bandara pesawat. Hari ini aku pulangnya pakai pesawat ya, teman-teman, karena pakai pesawat itu dia lebih cepat dan harga tiket pesawat dengan harga tiket kereta cepat dia tuh kurang lebih sama. Jadi kita milih kali ini pulangnya pakai pesawat aja. Kalau pakai pesawat 3 jam lebih udah sampai, tapi kalau pakai kereta cepat dia 6 jam mau 7 jaman gitu. Jadi kita pakai pesawat aja perginya. Kangen aku nggak nanti? Tidak lah. Tidak. Karena udah ketemu beberapa hari udah nggak kangen. Udah kangen. Udah kangen, kangen lah Yen, tapi bilang tidak, pura-pura. Oh, mau nangis dia, teman-teman. Teman-teman ini yang nangis. Ngerjain dia nih. Ya seharusnya aku nggak usah tanya gitu, nanti dia nangis. Dia nggak berani lihat aku, teman-teman. Jangan nangis. Nanti kalau kamu kangen, VC aku. Nanti ya ada kesempatan kalau udah nggak sibuk atau apa, nanti main ke Hebei. Kita jalan-jalan lagi di sana. Kan di sana ada koko dan ciciku, yaitu Yeni dan Bang Ucok. Ongkosin kan? Iya, asalkan kamu pergi. Ya udah teman-teman, semoga hari ini perjalanan aku lancar, selamat sampai tujuan. Ini kita sudah di perjalanan menuju ke bandara. Iya, ini jam 8.40 menit sekarang, teman-teman. Tiket pesawat kami jam 11 siang, jam 11 lewat kayaknya. Jadi kita harus lebih awal beberapa jam. Ikutin terus ya video kami. Berpisah ya. Iya. Nanti nggak tahu kapan lagi. Ya nanti kamu ke Hebei main. Semoga kita selalu sehat. Panjangkan umurnya. Iya. Jangan menangis. Saya juga sekuat mungkin tak mau menangis. Iya, nggak usah nangis. Nanti aku pun sedih. Nggak usah. Makasih juga ya kamu di sini udah menyambut aku dengan baik. Ini baju lanjut. Cocok sekali. Teman-teman, ini baju dikasih sama Tika. Iya, bagus kan bajunya. Padahal baju bagus begini, Bang. Kamu kenapa enggak mau pakai? Kenangan ya, jadi kok kamu pakai bisa lihat saya. Sudah kamu pergi itu ada makanan. Entah. Ini juga lah. Ini juga lah. Terima kasih, Minggu. Juga lah, juga pula lah. Ini udah cukup nih, ya. Udah dua. Makasih, Tika. Berangkat dulu. Panas di sini. Bye-bye. Bang Ucok, hati-hati. Bye-bye. Masuk nama mobil lah. Iya, iya. Ini sudah dalam bandaranya ya, teman-teman. Bandara Shenzhen, Provinsi Guangdong, besar juga nih. Ini mau check-in dulu, teman-teman. Sekarang kita mau pergi ke tempat tunggu pesawatnya, teman-teman. Sekarang sudah jam 10.
sekarang kita makan dulu ya. Sebenarnya nanti di Pelosok juga ada makanan, tapi dari pagi kita nggak makan. Sekarang udah jam 10 ya. Jadi kita mau makan dulu teman-teman. Ini mian tio, kue tio. Bukan kue tio, ini nggak tahu mie apa. Cobain ya. Lumayan juga rasanya. Teman-teman, sekian lama udah nggak pernah naik pesawat lagi. Terakhir naik pesawat waktu datang ke China. Ini hatiku sangat deg-degan banget teman-teman. Berharap nanti kalau aku naik pesawat lagi akan pulang ke Indonesia. Coba, how jumi wo zuo feiji la, shi ba? Zuo feiji 3年前. 4年前 la ba. 3年, 4年, wala. Kayaknya 4年. Udah lama banget. Ini semoga kami dalam perjalanan di dalam pesawat ini semuanya lancar, selamat sampai tujuan ya. Amin. Pulang ke Hebei minimal butuh 3 jam lebih teman-teman. This is all access of Fairmont in the front. Middle. Rear is heavy. Please take a moment to locate on your exit. Thank you. 接下来将为您播放客舱安全简介视频，这些信息对您的托运。飞行前请系好您的安全带，扣好系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 安全带
Akhirnya sekarang kami sudah sampai, teman-teman. Sudah turun dengan selamat. Teman-teman, sekarang kita mau pergi ambil barang kami dulu ya. Ini pesawat memang lebih cepat banyak daripada kereta api, teman-teman, kereta cepat. Kemarin kita pergi ke Hong Kong pakai kereta cepat. Itu karena kami itu pesawatnya nggak bisa langsung terbang ke Hong Kong, jadi harus transit kemana-mana begitu. Jadi agak ribet. Nah, kalau pulangnya kita lebih pilih pesawat. Suamiku udah ngantuk. Aku juga udah ngantuk. Tadi di pesawat juga ngantuk banget, tapi nggak bisa tidur-tidur. Sangat berisik dan telinga juga sangat sakit banget, teman-teman. Ini udah datang koper kami. Ini kita harus pastikan dulu ya, karena kan koper juga banyak yang mirip. Shema, ini kita sudah mau keluar. Nanti kita panggil taksi. Kami baru sampai di rumah, teman-teman. Inilah desa kami dan di sana adalah rumah kami. Ini rumput langsung banyak banget di halaman rumah. Kayak udah lama banget nggak ditinggali ini rumah. Sama, kami langsung ke toko nih cari Sisi. Apa, sama, Bang? Sisi langsung malu-malu sama kami. Sisi. Sisi, oh, aku lah. Cik Fan lah, Cik Ma? Ya. Ya. Cik Fan lah, Bapak ada yang cik Fan lah. Ya. Mama tanya cik cik Fan ya, Bu Yang? Bu Yang. Bu Yang, Mama, Ma? Ya. Nenek, Na? Nenek, Cik Nali, Sisi? Bu Cien? Papa lagi jualan konping. Mama kayaknya tuh lagi pergi cari telur. Ini papa langsung kasih kami makan sikwa, semangka. Ini kami sampai jam di rumah udah jam berapa ini, teman-teman, lihat. Jam 6 lewat. Udah sore banget. Ini mama baru pulang, teman-teman. Mama. Mama beli banyak banget ini telurnya untuk simpan di kulkas. Teman-teman, semua barang-barang yang kami beli di Hong Kong dan semua barang-barang yang dikasih sama teman-teman di Hong Kong itu aku udah kirim semua di Hebei. Jadi kami pulangnya tadi baru bawa 2 koper dan mainnya ya. Mainannya tuh kemarin malam Sisi udah buka. Ini Sihan, Ma. Mama ke ni wai de wan ju ni yao ma? Yao? Sama, Ma. Nani cha mama? Suaranya kecil, teman-teman, dia malu. Mama, siapa? Nani jiao mama dai dian sheng. Hah? Cincin mama lah, cincin. Dia di depan kamera masih malu-malu, Sisi. Siapa? Ini Sisi langsung main mainan yang dibeli waktu di Hong Kong. Ini dibeliin sama Ii-nya atau sahabat online-ku. Begini permainannya, ada suaranya. Cukup? Cukup. Hawar masih sih. Ini teman-teman, mainannya itu yang begini, yang kalau ketik apapun dia ada suaranya. Di Sisi pasti senang banget dapat banyak mainan. Masih ada mainan-mainan yang belum kasih dia main, belum kasih dia lihat. Jadi mainannya itu, ini itu seperti kasetnya, teman-teman. Kalau ini dimasukkan di dalam sini, nanti dia makin ada musiknya. Ini kita masukkan tuh. Ini ada suaranya.
Betul. Kalau ini diganti, musiknya beda lagi. Jadi kita coba ganti yang ini ya. Kita masukkan. Jadi musiknya tuh yang ini. Sihon masih sih. Sisi suka nggak Sisi? Ini Sisi agak malu-malu kalau di videoin teman-teman. Dia nggak mau lihat kamera. Sisi bilang, "Xie xie, shushu ayi."